Mahkamah Tinggi Johor Bahru memihak kepada Litar Antarabangsa Sepang SIC berhubung tindakan perundangan terhadap penaja M7 Racing Sdn Bhd M7, sebuah syarikat berkaitan dengan kumpulan Mutiara Motors. Pada 30 Januari 2020, Pesuruhjaya Kehakiman Avril Marriott Peters membenarkan SIC untuk membuat tuntutan berjumlah RM3.32 juta yang tidak dibayar M7 seperti dalam perjanjian untuk menaja pasukan Moto3 yang beraksi di kejohanan motosikal dunia. SIC dalam satu kenyataan berpuas hati kerana tuntutan itu akhirnya selesai, tetapi berasa kecewa kerana ia hanya dapat diselesaikan di mahkamah. Di sebalik semua itu, SIC kekal positif untuk bekerjasama dengan syarikat tempatan atau antarabangsa dengan objektif untuk membangunkan industri sukan pemotoran selagi kedua-dua pihak komited dan memenuhi perjanjian penajaan. M7 yang memegang lesen minuman bertenaga Drive M7 adalah rakan penaja utama untuk pasukan Drive M7 SIC Racing Team di saingan Moto3 pada 2015 dan 2016. Pelumba negara Zulfahmi Khairuddin dan Jacob Confield dari Republic Chat mewakili pasukan untuk musim 2015, manakala Adam Noordin dan Zulfahmi bergandingan pada 2016.